Malaysia tampil dengan aksi terpuji walaupun terpaksa akur tewas dengan keputusan 1-0 kepada Republik Kyrgyzstan di Stadium Hang Jebat Melaka malam tadi. Gol tunggal Kyrgyzstan dihasilkan pemain gantian Berzan Sagibaev pada minit ke-68. Awal permainan kedua-dua pasukan tampil agak seimbang dengan tidak banyak serangan bahaya dapat dilakukan. Malaysia memperoleh peluang terbaik apabila tendangan Nur Syahrul Idlan Talaha sekadar terkena palang pada minit ke-29. Di penghujung babak pertama, beberapa gerakan menarik dapat dicipta Malaysia. Cuma ia gagal untuk menemui penyudah tepat. Bermula dengan tandukan kencang Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak berjaya ditepis dengan gol Kyrgyzstan Matias Pavel minit ke-41. Sebelum percubaan Muhammad Syahmi Safari yang tersasar pada minit ke-43. Larian solo Nur Syahrul Idlang di depan gawang pada minit ke-44 juga berjaya ditepis keluar oleh Matias. Memasuki aksi ke-45, kedua strategi berbeza disajikan Kyrgyzstan. Dan pasukan pelawat berjaya memanfaatkan kealpaan pertahanan Malaysia memecah kebuntuan pada minit ke-68 hasil jaringan pemain gantian Berzan Sagibaev. Ketinggalan 0-1 tidak mematahkan semangat anak buah Tan Cheong Ho untuk terus berusaha mencari gol penyamaan. Dengan Kyrgyzstan dipaksa beraksi 10 pemain berbaki 9 minit selepas Mustafa Yusupov diarah keluar padang selepas menerima kad kuning kedua. Kelebihan itu juga gagal dimanfaatkan Malaysia apabila keputusan 1-0 kekal hingga usia penamat.